Baik, terima kasih Sherlina. Selamat siang ya teman-teman semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing ya Pak Rezi Ardiansah, kemudian kepada narasumber yang diundang pada kegiatan hari ini, kemudian kepada panitia acara dan para peserta ya. Selamat siang dan salam sehat untuk kalian semua ya. Terima kasih kembali ya Bu Sinta Paramita atas kata sambutan yang telah diberikan. Topiknya itu toxic comment is killing. Tapi kenapa sih sebenarnya topik kita mengangkat ini? Kalau menurut gua sih ya, karena di masa pandemik ini kan orang-orang jadi lebih banyak nih yang menggunakan sosial media yang tadi dosen kita udah bilang nih di awal di kata sambutan. Nah, di situ tuh pasti ada aja kan orang-orang yang ninggalin komentar-komentar yang jahat, kayak misalnya body shaming atau komentar-komentar yang menjatuhkan orang lain yang bikin si korban tuh mungkin sakit hati atau bisa jadi juga bisa kena ke mentalnya. Gitu sih kalau menurut aku, kalau menurut gue gitu. Menurut Binky seperti itu, tapi daripada berlama-lama kita langsung tanyain aja ke ahlinya kali ya. Nah, saya kita panggil kan seorang bintang tamu yang udah terpampang jelas di poster kita, yaitu seorang mahasiswi psikologi Universitas Tarumanagara tahun 2018, kepada Kak Sheila Messi, dipersilahkan. Terima kasih Sherlina. Halo semuanya, selamat siang. Oke, teman-teman aku share screen dulu ya. Oke, screen-nya udah kelihatan kan ya? Sudah, Kak Sheila. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selamat siang semua pada seluruh peserta, kepada panitia. Terima kasih ya atas kesempatan yang udah diberikan ke aku pada siang hari ini. Jadi, topik kita adalah toxic comment is killing. Benar tadi apa yang dibilang tadi sama dosen pembimbingnya teman-teman, bahwa thank you semuanya, segitu aja dari aku. Terima kasih sudah mau berproses dengan aku, dan disclaimer lagi bahwa aku belum menjadi seorang profesional, jadi aku sharing di sini sebagai teman temannya teman-teman untuk berbagi dan juga belajar bersama. Gimana sih Ci caranya biar kita bisa secure buat ngepost hal-hal yang kita mau di platform sosial media kita? Oke, aku jawab langsung aja kali ya. Boleh, Ci. Yang tadi aku bilang, sosial media itu kan memang orangnya banyak ya, jutaan orang dengan macam-macam persepsi, dengan macam-macam pikiran, dengan macam-macam watak. Itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol, teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa insecure, aku pribadi juga setiap mau ngepost pasti ngerasa insecure atau overthink, itu hal yang wajar. Jadi perlu diketahui dulu, itu memang hal yang wajar. Tapi sekali lagi, yang hanya bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Jadi kalau memang orang itu berbicara yang jelek terhadap kita, ya udah, kita terima aja. Kalau menurut teman-teman itu benar, ya admit it. Kalau nggak benar, ya udah. Itu kan sosial media, semua orang bebas mau mengekspresikan perasaannya.
Reaction-nya mana guys, reaction-nya? Mantap. Sebelumnya terima kasih banyak buat para peserta webinar hari ini yang sudah join. Teman-teman jangan lupa untuk isi absennya, dan juga jangan lupa nanti kita gak langsung leave dari grup. Tunggu aja sertifikatnya akan di-share di grup, oke? Okay? Terima kasih teman-teman semuanya yang udah mengulangkan waktunya. Dipersilakan untuk leave Zoom.